إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخنا ولوالدينا وخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وأعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم امين. اما بعد، الحمد لله kita bertemu lagi dalam siri pembacaan mutakarah kita kaitan dengan kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talqis ad-da'wat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Abi Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum mashayikhihi wa talamizatihi fid dharain amin. Baik, sebelum itu saya mohon maaf disebabkan minggu lepas tak dapat kita buat majlis kita ni disebabkan ada beberapa urusan. Utamanya ada sebab urusan kematian, jadi terpaksa bermusafir. Kemudian terpaksa pada mengikuti pengajian ataupun kuliah daripada Syekh Ali Jumaah. Jadi kita bagi laluan pada perkara tersebut. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu ini insyaAllah. Baik, sebelum kita meneruskan, ada kita masih lagi dalam apa bab tashmit al-atis wa hukm at-tasawuf. Bab berkenaan dengan mendoakan orang bersin dan hukum menguap. Dan kita telah baca beberapa hadis dan juga beberapa fasal. Dan kita ulang kaji sikit sebelum kita masuk ke dalam fasal yang baru. Kita baca sikit fasal yang sebelum ni. Yang ini boleh tak kalau kita nak kalau kita bersin, boleh tak kalau kita nak ucapkan alhamdulillah rabbil alamin ataupun alhamdulillah ala kulli hal. Jawapannya boleh, sebabkan ada hadis berkaitan perkara tersebut. Kalau ucap alhamdulillah rabbil alamin, kata Imam Nawawi, itu lebih ahsan. Kalau kita sebut alhamdulillah ala kulli hal, itu lebih afdal. Tapi nak ucap alhamdulillah saja pun tak ada masalah, dibenarkan. Kemudian itu berkaitan dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian jawapan ataupun doa yang ditashmid orang yang kepada orang yang bersin, hanya kita menyebut yarhamukallah. Tak ada doa yang selain daripada itu, yang waris daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya mengucapkan yarhamukallah ataupun rahimakallah dengan rahimakallah ataupun yarhamukumullah. Itu beda daripada segi dhamir saja, tapi yang utamanya hanya menyebut yarhamukallah. Kalau untuk orang perempuan, yarhamukillah. Kemudian orang yang bersin pula dia menjawab. Jadi ada dua jawapan ataupun dua balasan doa kepada orang yang mentasmidkan orang kepada orang bersin tersebut. Iaitu sama ada mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, ataupun yang kedua yaghfirullahu lana
walakum. Itu dua pilihan ataupun dua option dalam kita membalas jawapan atau membalas doa kepada orang yang mendoakan kepada Allah tersebut. Ataupun option ketiga, ada juga yang diriwayatkan daripada Imam Malik dalam kitab beliau, iaitu Muwatta, iaitu kita mengucapkan yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Ini digabungkan kedua tersebut, yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Itu adalah sunnah dan ianya bukan wajib. Dan kemudian timbul persoalan ataupun kita katakan itu adalah sunnah kifayah. Apa maksudnya sunnah kifayah? Iaitu yang ditasmid mendoakan orang besar tersebut sunnah kifayah. Ini kalau sekumpulan orang ramai yang mendengar seseorang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka walaupun seorang dah mentasmidkan mengucapkan yarhamukallah tersebut, maka gugurlah sunat kepada yang lain. Tapi kata Imam Nawawi lagi, yang afdalnya ke semua orang tersebut mentasmidkan, mendoakan, mengucapkan yarhamukallah. Ini berdasarkan zahir hadis, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap hak menjadi hak kepada setiap orang muslim ini mendoakan kepada orang yang bersin. Ini hak sesama muslim. Ini zahir hadis tersebut, hak setiap orang muslim. Tapi kalau seorang saja dah mendoakan, itu sudah gugur kepada yang lain. Berbeza dengan pendapat daripada mazhab Maliki. Ini mereka mewajibkan kepada ataupun sunat kepada semua yang mendengar untuk mendoakan, mentasmikan orang yang bersin. Kemudian pasal berkenaan dengan tidak disunatkan untuk kita mendoakan, mengucapkan yarhamukallah sekiranya orang yang bersin tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia nak dapat doa juga, maka dia perlu menjawab mengucapkan alhamdulillah, baru dia disunatkan untuk mentasmikan, mendoakan kepada orang muslim tersebut. Baik, hari ini pada fasal yang terbaru berkenaan dengan tidak disunatkan untuk mendoakan kepada orang muslim sekiranya dia mengucapkan selain daripada alhamdulillah. Contoh yang selepas dia muslim, dia mengucapkan Allahu Akbar ataupun apa-apa juga zikir selain daripada alhamdulillah, maka hukumnya tidak sunat untuk mendoakan kepada dia, untuk mengucapkan yarhamukallah kepada dia. Baik, kita tengok qala al-imam an-nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi tarayni amin idza qala al-'atis lafdhan akhar ghayra alhamdulillah lam yastahiq at-tashmid. Jadi an-nawawi, sekiranya seseorang yang bersin tersebut dia mengucapkan selain daripada alhamdulillah, yani subhanallah, Allahu akbar atau apa-apa juga yang selain pada alhamdulillah, lam yastahiq at-tashmid, maka dia tidak berhak untuk didoakan. Ini berdasarkan pada hadis rawaina fi sunan Abi Daud wa Tirmizi an Salim bin Ubaid al-Ashja'i sahabi radhiyallahu anhu qala baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam id 'atasa rajulun min al-qaum فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك وعلى أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. الرواية من سنن أبي داود dan juga daripada Sunan At-Tirmizi daripada Sirina Salim Ibn Ubaid Al-Ashja'i, jadi salah seorang sahabat, kita jarang dengar nama beliau, Salim Ibn Ubaid Al-Ashja'i As-Sahabi, sebab Imam Nawawi meletakkan As-Sahabi untuk menjelaskan tentang status beliau sebagai sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani Sayyidina Salim Ibn Ubaid Al-Asja'i menceritakan ketika mana kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz atasa rajulun min al-qaum,
tiba-tiba ada seseorang lelaki di Mesir. Waqala assalamualaikum. Kemudian dia setelah mana dia bersin tersebut, dia terus mengucapkan assalamualaikum. Dan ini kata para ulama sama ada dia kata sabkul lisan, dia tersasul, ataupun dia menyangka bahawa boleh mengucapkan assalamualaikum. Dia sangkaan pada sangkaan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayka wa ala ummik. Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayka wa ala ummik. Ini bukan maksudnya Nabi nak menjawab salam beliau tersebut, tapi sebagai kata para ulama sebagai nak takdib untuk mengajar kepada dia. Sebab wa alayka wa ala ummik. Sepatutnya wa alaikum assalam warahmatullah ataupun wa alayka assalam warahmatullah. Tapi Nabi gabungkan dengan wa ala ummik. Juga yang ini maksudnya wa alayka, yakni salam juga ke atas engkau, sejahtera juga ke atas engkau dan juga sejahtera juga ke atas ibu engkau. Kata para ulama ini sebagai satu takdib. Seolah-olah menunjukkan bahasanya ibu beliau, ibu lelaki yang bersin tersebut tidak mengajar ucapan ataupun zikir selepas bersin yang sebetulnya yang pernah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala idza aqsa ahadukum falyamadillah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki tersebut atau berkata kepada para sahabat yang lain, apabila salah seorang daripada kalian bersin, falyahmadillah, maka dia perlu ucapkan alhamdulillah, tahmid, hanya sekadar lafaz tahmid saja. Fa dzakara ba'd al-mahamid. Kemudian disebutkan beberapa mahamid. Maksudnya di sini perawi hadis ni tidak ataupun terlupa apa ucapan selepas mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disebut oleh para ulama yang dimaksudkan itu adalah yang disebutkan adalah alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Wal yaqul lahu man indahu yarhamukallah. Dan maka hendaklah orang yang mendengar ucapan alhamdulillah tersebut adalah mengucapkan yarhamukallah. Wal yarudda ya'ni alaihim, maka hendaklah dibalas doa tersebut dengan yaghfirullahu lana wa lakum. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kami dan juga kalian. Okey, jelas. Maksudnya tak boleh. Sekiranya dia bersin, dia tak ucapkan alhamdulillah, maka dia tak berhak untuk didoakan. Kemudian faslun berkenaan dengan khilaf fuqaha. Boleh tak kalau kita nak ucapkan alhamdulillah ketika mana kita dalam solat? Baik, qala idza atasa fi salatihi yustahabbu an yaqul alhamdulillah wa yusmi'a nafsahu. Hadza madhhabuna. Kata Imam Nawawi, sekiranya bersin di dalam solat, ketika solat, yustahabbu an yaqul alhamdulillah, maka disunatkan, dianjurkan juga untuk mengucapkan alhamdulillah. Wa yusmi'a nafsahu, dengan suara yang perlahan, yang hanya didengari oleh dia diri dia sendiri saja, tanpa didengari oleh orang lain. Sekadar suara yang sangat-sangat perlahan, dengan tanpa meninggikan suara. Maksudnya hadza madhhabuna, itu dalam mazhab kita, ini mazhab Imam Syafi'i. Ini disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah sekiranya bersin ketika solat. Tapi kalau orang sebelah dia dengar ucapan alhamdulillah tersebut, boleh tak nak tashmid? Maka tak bolehlah. Sebab itu dah boleh membatalkan solat. Boleh membatalkan solat. Jadi sekadar dia ucapkan alhamdulillah untuk diri dia sendiri saja. Wali ashabi Malik salah satu aqwal, dan bagi pendapat mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki ada tiga pendapat. Ahaduha hadza wa ikhtarahu Ibnu al-Arabi. Pendapat yang pertama itu pendapat yang sama dengan mazhab Asy-Syafi'i, iaitu
disunatkan untuk mengucapkan Alhamdulillah dengan suara yang sangat-sangat perlahan, yang didengari oleh diri dia sendiri saja. Iaitu pendapat tersebut dibidih oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi. Ini salah seorang ulama dalam mazhab Maliki. Wassani yahmadu fi nafsihi. Pendapat yang kedua, disunatkan bagi dia untuk mengucapkan Alhamdulillah dalam diri dia, dalam hati maksudnya. Yang tak perlu disebut oleh mulut. Hanya disebut Alhamdulillah dalam hati. Wasalis qalahu suhnun la yahmadu jahran wala fi nafsihi. Adapun pendapat yang ketiga, tak disunatkan untuk mengucapkan Alhamdulillah sama ada dalam hati ataupun secara perlahan. Tak sunat langsung, kata Anjala, ini pendapat ketiga. Adapun pendapat dalam mazhab Syafi'i, hanya satu pendapat saja, iaitu disunatkan untuk mengucapkan Alhamdulillah dengan suara yang sangat perlahan tanpa didengari oleh orang lain. Okey, jelas. Kemudian fasal berkenaan dengan meletakkan tangan. Meletakkan tangan ataupun baju ataupun kain ketika mana bersin. As-sunnatu idza ja'ahu al-uqas ay yad'a yadahu aw thawbahu aw nahwa dhalik 'ala famihi wa ay yakhdhu sawtahu. Daripada sunnah, apabila seseorang tersebut dia bersin, hendaklah dia meletakkan tangan, yada'a yadahu au saubahu, ataupun baju, ataupun cebi apa bajulah ataupun kain, au nahwa dhalik, ataupun yang serupa dengannya, ala famihi, di mulut dia, wa ay yakhdha sautahu, dan juga hendaklah dia merendahkan suara tanpa bersin yang kuat. Itu menyalahi sunnah dan juga adab. Baik, qala rawayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala fihi wa khafadha aw ghadda biha sawtahu. Syakrawi ayy lafzai qala Tirmizi hadisun hasan sahih. Berdasarkan riwayat daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan At-Tirmizi daripada yang sambung sanadnya dengan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa. Beliau menceritakan, yakni Imam Sayyidina Abu Hurairah menceritakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, baginda akan meletakkan tangannya ataupun pakaiannya, cebisan pakaiannya, di mulutnya. Wa khafadha aw ghadda biha sawtahu, dan merendahkan suaranya. Ini dalil ataupun menunjukkan bahawasanya Islam mengajar sekecil-kecil perkara. Dalam setiap urusan, baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk sentiasa menjaga adab dan juga akhlak dalam setiap perkara. Dan kalau kita tengok sekarang dalam etika, dalam KKM punya tu dikeluarkan juga khusus etika bersin dan juga etika batuk-batuk. Itu dia hendaklah meletakkan tangan ataupun meletakkan pelipat siku dia tersebut di tangan dia tersebut ketika mana bersin. Itu bahkan kita kena tahu, kita kena mengucapkan Alhamdulillah. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, diajarkan oleh Islam. Islam dah mula-mula sekali mengajarkan kepada kita akhlak dan juga adab dalam setiap perkara. Dan juga dari sudut sains ataupun dari sudut perubatan, kalau seorang bersin tersebut, dia boleh mengeluarkan ratusan ribu sel ataupun air liur itulah, yang mana daripada air liur tersebut boleh menyebarkan kuman-kuman dan bakteria yang boleh menjangkiti orang lain. Disebabkan itulah baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menutup mulut ataupun dengan tangan ataupun dengan baju ketika mana bersin. Itu di antara hikmah ni. Baik.
Kemudian hadis yang berikutnya, warawaina fi kitab Ibn Sunni an Abdillah Ibn Zubair radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah azza wa jalla yakrahu raf'a sawt bitasaubi wal utas. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Abdullah Ibn Zubair radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla yakrahu raf'a sawt, Allah azza wa jalla sangat tidak suka kepada mengangkat suara, bitasau ketika mana menguap, dan juga wal utas dan juga ketika mana bersin. Seperti mana kita maklum, menguap ni adalah daripada syaitan. At-tasau min syaitan, wal utas wal afsu min ar-rahman, dan bersin ni daripada ar-rahman, daripada Allah. Tapi kalau kita tak menjaga adab ketika mana bersin dan juga batuk, maka itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan ketika mana menguap dengan suara yang sangat kuat, yang selalu kita kazadulah, yang pernah kita dengar daripada sebagian orang, dia menguap dengan suara yang sangat mengaikan, itu sangat sangat buruk adab. Dan juga ketika mana bersin, boleh saja nak kawal suara kita, tapi ada setengah orang dia bersin dengan suara yang sangat kuat, itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hadis tersebut tidak disebutkan statusnya, sama ada hadis yang sahih ataupun hasan ataupun daif, maka seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ini adalah hadis. Tak jelas daripada sama ada status hadis tersebut. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fihi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul at-tasa'umur rafi' wal 'aqsatus shadidah min asy-syaitan. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni juga, daripada yang sama sanadnya dengan Sayyidina Ummi Salamah radhiyallahu anha, ini isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tasa'ur rafi', ini menguap dengan suara yang kuat, wal aqsatu syadidah, dan bersin yang melampau, yang bersangatan suara minas syaitan, Allah daripada syaitan. Itu sudah dikira sebagai menyalahi akhlak sebagai seorang muslim. Baik. Itu cara kesimpulannya, ketika mana kita bersin, jagalah adab. Dan juga ketika mana menguap, kalau tak mampu, yang afdalnya bagi orang yang nak menguap ni, dia hendaklah menahan daripada membuka mulut dia ketika menguap. Kalau tak mampu nak tahan juga setakat mampu, ialah dengan menutup mulut. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis yang kita baca selalu ni, sekiranya seseorang tersebut dia menguap, maka dan tak mampu mengawalnya, maka syaitan akan mentertawakan dia. Sebab kata para ulama, sebab syaitan dah berjaya dia punya hasilnya, iaitu sebabkan dia banyak makan, dia tak mampu, tak dapat mengawal nafsu untuk dia makan, sebabkan itulah dia rasa badan dia sangat letih dan dia cepat menguap dan juga dia akan mengantuk. Itulah daripada usaha syaitan untuk membuatkan manusia daripada alpa, lalai dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian pasal berkenaan dengan apa yang perlu kita buat ataupun perlu tak untuk kita mendoakan orang yang bersin yang lebih daripada 3 kali. Sebenarnya hanya 3 kali. Yang lebih pada tu boleh tak kita nak ucapkan ya rahmukallah?
InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Sebabkan ada hadis tersebut, nak kata panjang tak sangat, cuma dia akan, masa dah tak mencukupi, maka kita akan tangguh dulu untuk majlis yang akan datang. Allah Ta'ala a'la wa'alam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang, disebabkan kelemahan dan kekurangan diri saya, kalau ada salah silap, ada sapu lisan, tersasul bahasa, mohon ditegur dan diperbetulkan insyaAllah. Baik, kita tangguh dulu majlis kita pada hari ini dengan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasbih kapura dan juga suratul asr. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات فسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون رب العالمين الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kita majlis pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati dan merahmati kita. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.